Hubba al-Madaniyah mengajarkan putrinya agar mengeluarkan bahasa-bahasa yang fahish, mesum, liar. Idza aulaja, ketika sang suami memasukkan airahu masterpiece-nya alaiha kepadanya. Seperti apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Syaqaiqil Atruj fi Raqaiqil Ghunj karyanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pengaosan ini bagaimana cara seorang istri merespon suami dalam ar-raghbah, gairah al-jinsiyah seksual. Seperti apa? Mari kita simak kajiannya. Semoga bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya Hubba al-Madaniyah kepada putrinya. Wa alaiki ya bunayya, wahai putriku, engkau harus bilma'i, menggunakan air. Fatanadzafi bihi, maka jadikanlah air itu untuk membersihkan. Wabalighi, dan lebihkan fil istinzafi, dalam membersihkan. Dengan kata lain, sang ibu meminta agar putrinya membersihkannya secara serius, betul-betul bersih. Wa ta'ahadi, dan jagalah mawadi'a, beberapa wilayah. Anfahu, hidung suami. Wa ainahu, dan kedua mata suami. Fala yashummanna, jangan sampai suami menghirup minki darimu. Illa tayyiban, kecuali barang yang enak, yang harum. Wala tara, dan tidak melihat ainahu, kedua mata suami. Illa mutaqon, kecuali pada sesuatu yang terjaga. Dengan kata lain, jangan sampai kedua mata suami ini melihat sesuatu yang tidak indah, tidak menarik, tapi berdandan, biar suamimu itu senang, begitu. Fa'idha awlaja, jika sang suami memasukkan airahu zakarnya, airahu sosisnya, Master P, alaiki, dimasukkan kepadamu, fa'akthiri, maka perbanyaklah, minal lafzi, mengungkapkan ungkapan al-fahish yang liar. Wakuli, dan katakanlah olehmu, baina it'afi lafziki, di sela-sela engkau melemahkan ungkapanmu. Ya da'i, wahai penyakitku. Ya hayati, wahai hidupku. Ya dawai, wahai obatku. Ya shifai, wahai obatku. Ya sururi, wahai kebahagiaanku. Ya habibi, wahai kekasihku. Ya tabibi, wahai tabibku. Ya syahwati, wahai syahwahku. Dengan kata lain, Hubba al-Madaniyah meminta putrinya ketika melakukan al-jima'ah bersama sang suami, ayo ungkapkan bahasa-bahasa liar, bahasa-bahasa mesum. Lalu, baina id'afi lafzik, di sela-sela memelankan bahasa-bahasa liar tadi, ungkapkan ya da'i, ya hayati, ya dawai, ya shifai, ya sururi, ya habibi, ya tabibi, ya syahwati, sambil melakukan al-jima'ah. Ini contohnya menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, ayo mas, masukkan, gigit, masukkan, sodokkan, mungkin begitu. Paham ya?